Oke, selamat malam Monty Angga. Selamat malam. Kita lagi ada di Balemong. Balemong apa? Jadi kita nginap di Balemong nih kurang lebih 2 malam. Rencananya hari ini kita mau tedak sinten. Besok tedak sinten bersama Raska. Ya nak. Jadi Raska itu ada acara besok pagi di sini. Namanya itu tedak sinten. Apa itu kalau di bahasa Indonesia kan? Enggak tahu juga aku. Pokoknya ya melakukan tradisi atau kebudayaannya yang ada di Jawa gitu. Jadi anak-anak yang umur 7 bulanan gitu, selapanan ceritanya, nanti akan melakukan itu tradisi tedak sinten itu. Jadi keluarga kamu yang di Semarang diundang semua ya? Iya, keluarga yang di Semarang diundang semua. Kita baru nyampe malam. Jadi ini kita mau makan malam, nanti berikutnya kita lihat dulu. Nah itu udah datang di belakang. Tuh keluarga Chelsea. Nah. Mas, ayo. Duduk dulu kita makan. Duduknya sini tuh. Ntar kalau udah settle, kita videoin lagi ya. Oke. Raska. Besok ada acara. Semoga Raska happy ya. Oke. Asik. Gimana makanan di Balemong? Laparan ini. Enak. Aku tuh sukanya kalau makan di sini tuh ya. Rasanya enak, harganya oke. Biasanya kan orang-orang kalau ke hotel tuh takutnya tuh rasanya enggak enak, harganya mahal, tapi ini overall aku suka. Makanannya enak banget, enak banget. Makanannya enak banget. Minumannya segar. Mulu. Oke, ntar giliran kamu yang videoin kita ya. Iya. Oke. Apa bang? Selamat makan. Makan iga bakar. Iga bakar. Enak loh. Makanan di Balemong gimana? Enak. Enak makan Balemong. Mari ke Balemong. Oke. Makan sama menginap. Oke. Selamat makan ya, Dek. Selamat makan, Bang. Mami makanannya? Belum. OTW ya. Papi OTW. Nasi goreng apa, Bi? Balemong, nasi goreng Balemong. Mas Odi juga sama. Nasi goreng Balemong. Mantap. Nih ada tambahan lagi. Mie goreng cemok. Mie goreng nyemek. Mari ke Balemong. Mami, makan apa, Mi? Capjay. Oke, selamat makan semua. 7 hours later. Pagi. Raska belum mandi. Kita mau make up dulu. Pagi ini acara Raska. Tidak sintengnya Raska. Aku mau make up. Apa sama Raska mau jalan-jalan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ini udah sama Tante Ti udah beres ya Tante? Ya, aku tadi baru rambutnya saja. Iya, make up sama kepala. Tinggal baju, daun. Nah, kita sekarang nih Tante udah pada make up di sini. Tapi belum rumah dan juga bapak gak bisa di video ini. Tapi ya, ini lagi persiapan. Dari tadi jam 5 ya Tante ya? Iya, dari jam 5 tadi. Karena acara kita kan pagi. Sekarang jam? Jam 7 kurang. Karena kan ini make up-nya gak banyak. Jadi karena acara pagi, make up-nya juga subuh. Gitu, kita siap-siap dulu. Kamu sama Raska jalan-jalan dulu ya? Iya. Lihat-lihat suasana pagi, sawah. Raska dijalanin di embun. Biar cepet jalan katanya. Oh, oke. Embun pagi, tapi harusnya subuh sih. Raska. Oke deh kalau gitu, sampai ketemu nanti. Oke, bye-bye. Selamat pagi, Onti Uncle. Raska belum mandi nih. Kita lagi pakai sepeda elektrik. Nah, di depan kita ada sawah. Raska. Wow. Raska. Yuk, Raska mau jalan-jalan nih sama Papa Nail. Oke. Ini. Kita lagi ada di Melva Balemong. Coba lewat sini, Nak. Nah. Kita mau keliling Balemong pakai skuter.
pakai sepeda listrik. Kita mau lihat sungai. Askar. Sungai. Ada anak sungai, Askar. Pintu. Jalan lagi kita. Yuk. Kita jalan lagi nanti, Angkel. Diambilin Ova nih, yuk kita liatin ya. Nih sepedanya seperti ini. Meanwhile, selamat lagi dandan. Tuh ada tante-tante juga tuh. Udah selesai tante. Ini ada tante Erma juga. Nah. Yuk kita jalan-jalan yuk. Ini gimana nih? Kita keliling Balemong pakai ini loh. Oke. Okay. Mau dong aku yang. Hah? Mau. Kamu duduk di sini nanti. Dia bawa sendiri. Tinggal gas doang. Rasa bisa mau ame-ame loh sekarang gak kayak tante Erma. Tinggal gas ya. Yuk. Yo opo, masuk make up dia yuk ayo. Itu mama. Nah. Halo. Raska habis keliling Balemong pakai sepeda. Seru ya? Sepeda elektrik. Enggak ada tanya. Raska belum mandi. Belum makan. Yuk, mau makan dulu. Kamu makan dulu. Iya. Lagi. Enggak kena. Apa nak? Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang telah berkenan untuk memberikan kasih sayang yang nyata kepada keluarga dari Bapak Edi Rafaul dan Ibu dari lima titik Anda yang kecuali saya menginjak si ten itu tanah. Jadi dalam perkawinan Chelsea kebetulan dengan Neil telah lahir putra pertama Raska yang pada hari ini mungkin menginjak 7 atau 8 bulan. Dengan diadakannya pendaksikan ini tentunya mohon doa restu sekaligus hadap upacara ini di mana Raska di saat besarnya, di saat menginjak usia di atas 7-8 bulan dan nanti dapat mengabdi kepada keluarganya, kepada bangsanya, kepada negaranya, tidak ada satu hambatan atau ada satu halangan. Dan
kemudian menuju ke jantan berwarna merah. Berwarna merah akan berada di sini. Semoga dewasanya nanti selalu berani dan menghadapi Allah dan Tuhan. Semoga anak dan rasa dalam hidup nanti selalu menghadapi kehidupan ayah bunda tercinta. Kemudian berwarna hijau akan dikasih. Ini adalah kehidupan yang berlima dengan kata berjalan. Syukur, makmur, kemak, empat, loh, sinar. Terakhir adalah kaki satu berwarna tomat keabadian. Semoga apa yang telah diimpikan selalu tercapai menjadi abadi dalam hidupnya. Yang pertama adalah laki, kemudian yang kedua anak-anak, yang ketiga adalah dewasa, yang keempat adalah remaja, kemudian dewasa, yang keenam adalah tua, dan yang ketujuh adalah mati. Mohon untuk dijunjung yang setinggi-tingginya bahwa ini adalah junjungan anak. Semoga nanti mendapatkan derajat atau apa yang telah dicita-citakan oleh anak darah kami sangka kamu. Kemudian ditunjukkan di kursi mas, ya, akan dicapai oleh anak darah kami menduduki jabatan yang utama. Kali lagi juga bawa teman-teman yang pria. Semoga nanti sampai akhir pensiun, kemudian akan memerintahkan akhirnya setelah menduduki jabatan sampai di usia pensiun, tentunya akan turun dari tahta tersebut di Bapak Ibu. Iya. Ya sudah, tidak apa-apa. Langsung masuk di yang tadi aja. Berani? Ya. Ini adalah merupakan ajaran dari orang tua yang jadi dengan hal-hal yang baik. Ya. Jangan Bapak dan Ibu harus memperhatikan si anak, memberikan ajaran-ajaran totok rokok tingkah laku sopan santun dan jangan sampai melanggar hukum. Ya. Sekarang apa yang diambil oleh Ananda Raska? Ya. Yang diambil oleh Ananda Raska apa? Ya, nanti sebagai orang tua hanya membimbing. Yang diambil pesawat, mudah-mudahan jadi pilot. Iya, yeah. Luar biasa nih, orang tua yang tinggal membimbing ke arah apa yang telah dikatakan oleh anak darah sekali. Masalah sekali. Jadi tahun 2020, jadi ilmu sama-sama nih, dari sektor berhasil, cara seperti itu ya. Ya, apa ini? Sumbu ini. Ya, ini keras sekali ya. Iya, diambil ini ya. Amannya. Nanti di sekolah. Oh iya, oke. Baik. Kedak sini. Siapa yang belum mendapatkan? 100 ribu
panas atau bajunya ketebelan atau suara apa gendang-gendangnya. Papa di sini rame, kacanya tutupin. Jadi dianya kurang nyaman, tapi ini lagi di tenangin dulu sama papahnya, enggak apa-apalah. Kita pending dulu acara tidak sintennya. Tapi Mas Heri nih, biasanya itu Mas. Kebanyakan nangis sih. Ya enggak tahu karena sakral kali ya. Tapi biasanya rata-rata menyetres. Baby nangis. Jadi kayak apa enggak nangisnya tuh di saat-saat nih mainan bentar itu ya bentar doang ya, Mas. Betul. Benar doang kalau itu. Iya, lucu deh. Dinikmatin aja. Ditenangin dulu. Ini lagi tenangin. Seperti biasa. Mas Heri fotonya. Thank you Sel sudah di. Aku yang makasih lah. Sami-sami sukses pokoknya prosesnya sama Nana. Mantap-mantap fotonya Josh. Ya kan. Kalau enggak mantap enggak mau. Thank you. Makasih ya, Mas. Sami-sami Sel. Oke lah kita lanjut dulu ya. Nah, kita selesain lagi ya. Sekarang. Raska lihat tuh kamera. Kak. Hey. Raska. Nah. Anggap yang ke. Ananda Masna ditutup dengan ketem. Biasanya tidak sinten itu anak bayi nangis. Ya, mungkin ada yang enggak juga, tapi tergantung mungkin dia lagi tergantung mood aja. Anaknya ya. Mungkin rasa dia mood tadi padahal udah bangun tidur, mungkin. Tapi biasanya Raska itu enggak nangis loh. Ya, mungkin denger gamelan rame atau gimana dia kurang cocok. Apa ya sayang buat pengalaman ya, Nak? Apa panas? Ya, panas ini bajunya tebel. Kenapa enggak apa-apa? Tadi kan kita udah apa tadi dari pertama nginjek tanah, nginjek jadah berwarna-warni, naik tangga, duduk, turun tangga, habis itu mandi sama air gege, ya kan banyak banget tentunya, artinya juga macam-macam ya. Harapannya semoga Raska sehat selalu aja, selalu dilindungi sama Allah ya. Kita juga mau ngucapin terima kasih sama Om Hans dan Tante Oti. Itu dekorasinya bagus banget, tempatnya keren banget. Terima kasih sama Balemong juga, selalu servisnya oke. Terima kasih sama Mas Heri juga. Jadi, HSP. Jadi buat Monty Uncle yang mau buat acara seperti ini, bisa di Melva Balemong Semarang. Cocok ya? Semarang atau Ungaran? Ungaran Semarang. Cocok sama partnya juga sih. Terus makasih juga sama Mas Heri tuh, Mas Heri. Halo. Dari HSP. Panas. Fotonya ada yang print Mas? Ada, aman. Dia kan rilis nanti. Ada. Oke. Terima kasih yang siang ke. Kita mau lanjut acara dulu, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Selamat ya Raska.